Kopi Sanangan, selamat sejahtera semua. Jadi untuk video kali ini kita akan bercerita pasal barang murah versus barang mahal. Barang murah di sini bermaksud uh, barang suspension 4x4 yang buatan China, yang tiruan, yang murah-murah semua ini. Uh, berbanding dengan barang-barang suspension 4x4 yang harga mahal, tapi mahal di sini juga bermaksud barang dia tuh berkualiti, barang dia tulin, original. Oke, okay. jadi ini adalah satu contoh gambar yang disen oleh uh, tauke KK4x4 lah, so dia request lagi saya buat satu video lah jadi oke KK 4 x lah yang request oke okay? so ini adalah salah satu contoh yang orang bilang benda-benda yang biasa terjadi di kedai dia lah ada owner ini pergi beli barang-barang suspension dari kedai lain kah atau maybe dari Shopee kah online kah apakah jadi bila pasang di kereta diorang ada masalah Ataupun kereta itu tidak selesa. Maybe tidak dapat settle di tempat yang diorang beli itu atau di tempat lain. So, last-last uh, datang pergi ke KK4x4 lah. Minta tolong betulkan, minta tolong settle. Jadi, uh, ini antara benda yang biasa terjadi di kedai dia lah. Tapi untuk kali ini, untuk case yang ini, betul-betul yang orang bilang menyusahkan. betul-betul sudah menyusahkan dia sebab macam mana nak cakap ini sebab yang ini bush ini kan dia pecah walaupun namanya polybush tapi dia pecah jadi bila sudah pecah mungkin ada pergerakan uh, di bahagian apa am ini bila orang cuba ganti ini apa am Nut itu langsung tidak dapat dicabut, jam, oke? Okay? so apa yang dorang terpaksa buat, dorang terpaksa potong lah, potong housing yang nut itulah, uh, guna engineering skill lah. Jadi, last last selesai jugalah. Oke, okay, ini yang sebelum, ini yang selepas lah. Oke, okay, lepas diorang sudah potong diorang welding balik buat bracing lagi. Masuk nut baru ganti dengan apa am yang original punya. Oke, okay, sudahlah. Tapi proses ini bukan saja menyusahkan kedai itu sebab makan banyak masa. Tapi yang paling rugi itu sebenarnya ialah owner itulah. Oke. Okay? Uh, kalau dari segi cost dia sejak. Kita tengok cost dia nantilah. Kita buat anggaran. Jadi kenapa ini boleh terjadi? Apa am macam begini nih? Dia memang tiruan lah. Kalau kita tengok di Shopee sekarang. Kalau kita buka Shopee. Contohnya tadi itu jenama option kan. Option jadi ada yang harga 300 lah, 600 lah, 600 lah, ada juga yang harganya 1.790 hampir 1.800. Jadi, kenapa begitu? Jadi, yang harga di bawah 1.000 semua tuh, itu memang tiruan lah itu memang tiruan jadi barang-barang tiruan ini begitulah risiko dia kalau kamu beli barang begitu tiada masalah dan kamu nasib baik lah tapi bila ada masalah jadi bila ada apa-apa yang berlaku kerugian dia itu memang besar lah jadi untuk case macam owner ini katakanlah dia beli harga apa amni dulu dengan harga 600 Lepas itu rosak, ada masalah. tidak dapat orang bilang buka dengan normal. Kena cari KK 4x4, minta potong. Lepas itu ganti lagi dengan am baru. Labor work itu saja pun, engineering labor work itu pun saja sudah cost dia ekstra dalam 400. Jadi harga apa am ini pula yang original provender ini dalam 1700. So, yang ini memang sudah tidak boleh pakai lah. So total dia spend di bahagian apa arm ini sebenarnya sudah dalam berapa? Lebih kurang 2800 lah. Padahal kalau dari awal lagi dia pergi beli barang original 1700, dia sebenarnya sudah save berapa? 1000 lebih. Tapi gara-gara mula-mula pergi beli barang macam begini, bila ada masalah, kos pembetulan dia pula pun kira mahal juga ada extra work lagi kena buat so instead of dia pikir yang dia jimat karena tidak membeli ini dia sebenarnya sudah lebih rugi jadi ini ialah satu contoh sebenarnya ada banyak lagi contoh yang berlaku di KK4by4 itu cuma kita tidak cerita lah sebab kalau kita cerita secara tidak langsung Uh, orang akan tahu siapa kedai-kedai yang menjual lah. tapi kami tidak mau begitulah. Sebab ini, kita tidak mau salahkan kedai yang menjual itu. Kalau boleh, kita salahkan customer itu sendiri, sebab customer itu sama ada dia sengaja atau dia tidak sengaja, dia punya pilihan. Sebab dia yang bagi duit di kedai itu, dia yang beli barang murah itu. Jadi, bila ada masalah kamu mau blame siapa, tak akan mau blame kedai itu kan. Jadi, susah juga lah mau cakap barang-barang begini kan sebenarnya. Kita mau salahkan siapa. Yang kedai yang menjual barang-barang begini nih, diorang tidak paksa kamu datang tau. Diorang tidak suruh kamu datang pergi sana beli barang diorang. Kamu yang pergi sana. Kamu yang beli. Jadi bila ada masalah, memang merugikan lah. Saya faham juga ada sesetengah customer tuh Uh, dia tidak sengaja, dia betul-betul tidak tahu, memang ada case begitu tapi, jadi kalau yang begitu tuh kita maafkan lah tapi kebanyakan orang yang kami jumpa nih lah kan dia orang sebenarnya tahu, dia orang sebenarnya tahu tapi dia orang pergi juga beli apalagi kalau dia orang tengok di Shopee kalau dia orang tengok di Shopee kan dia orang nampak, eh ada ini 600 buat apa mau pergi beli yang 1000 lebih itu Nah, beli saja bayang 600 lebih tuh nah, belilah. Jadi, bila ada masalah, uh, sendiri kena tanggung lah. Jadi, kos dia sebenarnya jauh lebih mahal. Uh, bukan saya mau menyindir, tapi sebenarnya penat sudah, penat. Banyak sudah kawan yang kita sudah nasihat, uh, yang kita sudah share, tapi tetap berlaku. Oke, okay. kalau kita buka yang... Kalau kita buka yang ini nih kan, contoh yang macam ini yang jual seribu lebih nih, dia ada dalam gambar dia disertakan yang hati-hati dengan barang-barang kopi ini, oke? Okay? Nah, ini contoh barang kopi lah like ini, yang dia orang punya itu original, yang begini itu kopi, dia orang letak nama option, oke? Okay, hati-hati. Jadi di China ini sekarang kan, nah ini semua barang China. Di China ini sekarang eh, uh, orang itu memang tidak rasa malu, tidak rasa bersalah untuk kopi semua ini barang-barang suspension dari Thailand lah. Oke, okay? diorang tidak malu tuh mau kopi. Jadi diorang sudah kopi, diorang tidak letak jenama. Oke, okay? tidak letak jenama. Paling-paling pun letak huruf begitu, four wheel drive. Jadi ini mana-mana kedai bebas mengambil barang sama diorang. Dan letak jenama apa-apa saja jenama doang boleh letak dan klaim barang itu adalah original Thailand dari company Thailand. Padahal dia ialah China. Okay? Jadi ini semua orang kena aware lah. Semua orang kena aware. Kamu yang ada hati mau upgrade, kamu punya barang-barang suspension ini antara barang yang kamu kena take note lah. Kamu kena tahu. Oke, okay? barang-barang begini memang ada. Kalau saya tidak salah info dulu ada satu masa tu, company dari China ini pun ada sampai pergi kopi-kopi barang-barang dari Australia. Tapi lepas itu, dorang stop. Mungkin sebab company Australia ini dia lebih agresif. Kalau dorang dapat tahu ada orang coba tiru, dorang punya barang. Memang orang akan kejar kau-kau lah dari segi undang-undang lah. Mungkin orang akan saman ke apakah, ambil tindakan undang-undang. Tapi company Thailand ini, dorang mungkin tidak begitu agresif, tidak begitu away macam company-company Australia ini. Jadi dorang selalu jadi mangsa kopi. Mangsa kopi kepada company-company dari China inilah lah. Oke, okay? so ini untuk makmuman kamu. Nah ini lagi satu contoh lah. Oke, okay. dia sama desain juga dengan yang tadi tuh. Tapi kamu tinggal jenama dia apa, lain lagi. Ini kali bukan option, oke. Okay. Ini pun satu juga contoh. Yang ini Sun 4x4, yalah original Thailand. Yang ini pula, yalah adjustable. Selalu juga kita nampak di Shopee nih, harga dia pun murah juga lah. Kalau kita tinggalkan, 600 begitu juga. Jadi... Bila ada orang tu dia ada niat mau tukar dia punya apa am lah kan contohnya bila dia nampak beza harga tu macam begini yang original Thailand punya mau 1.650 yang ini yang gini adjustable nih kononnya 600 adjustable lagi tu dia pikir oke okay, beli lah ini tapi sudah beli sudah pakai baru tahulah. jadi biasanya masalah tu akan terjadi di bahagian bush dan juga ball joint. Oke okay, ini biasa berlaku ada kawan yang pernah pakai jenis begini tidak tahu berapa kali dia perlu ganti itu bush berapa kali dia perlu ganti itu ball joint. So mula-mula ingatkan sudah safe lah kan sebab tidak perlu bayar harga begini bayar harga begini safe sudah tapi gara-gara ball joint bush balik-balik rosak. Lepas itu kalau kita ambil kira lagi kita punya hidden cost masa perjalanan kita untuk pergi workshop buat pembetulan, buat repe Kalau kita ini bukan lagi tinggal di keke, kita lagi, kita ini yang tinggal tinggal di apa di luar keke di kawasan pedalaman kapanya uh, begitu contohnya kita kena travel lagi di keke so maybe kita kena tidur lagi di keke jadi semua itu pun kos jadi adakah kita jimat sebenarnya? Sebenarnya kita sudah rugi lah. Sangat-sangat rugi kalau kita ambil kira lagi hidden cost semua tuh. Padahal kalau dari awal kita orang bilang bersabar, tidak loke, guna kewarasan kita untuk berpikir kenapa nih harga ini begini ya. Mesti ada sebab dia tuh. Sebab quality lah. Dia original, dia quality. Jadi one go saja selesai kamu punya masalah tidak perlu lagi kamu balik-balik pergi repay kah, apa kah, buat pembetulan kah. Jadi ini pun terjadi di KK4x4 juga. Mula-mula owner tu dia pasang yang jenis begini. Last-last maybe dia pun tidak tahan balik-balik rosak. ah beli yang beginilah, original. Ha, sampai sekarang saya telah masalah. Ya, jadi boleh terjadi kepada sesiapa termasuklah kepada kawan rapat sendirilah. Ini pun satu case lagi nih, tengok siapa pun selfie sampai senyum-senyum sudah. Saya sudah nasihat dia, saya bilang ada kedai ini, dia jual barang absorbernya, mungkin original Thailand, tapi dia punya spring, dia punya apa arm atau barang-barang suspension yang lain tuh, China. Jadi mungkin pada ada masalah tuh, dia bilang oh, tidak apa lah, bah murah juga, lagipun itu tauke, kasih special price, dia bilang lah. Jadi ini sudah dia pasang di KK, on the way balik sendakan, terjumpa jalan bulan, itu nat itu terlari, terlari lepas itu itu apa am, makin keluar sampai kikis dia punya rim original Thailand. Nah, ini pun salah satu contoh yang terbaik lah untuk bagi tahu sama orang kita ini apa risikonya bila kita beli barang-barang murah ini. Oke, jadi nasib kejadian ini berlaku. Time itu dia dekat dengan rumah saya. Saya suruh dia datang pergi rumah. Suruh dia ikat tu nat lah. Oke, kasih ketat balik. Itu nat pun bila kami coba ketatkan balik, las las itu nat jadi loose. Tidak boleh sudah. Jadi kami terpaksa sumbat lagi satu nat di belakang supaya itu ball joint tidak bergerak supaya itu bol itu apa am tidak kikis dia punya rim yang penting dia boleh sampai sandakan lepas tu sampai sandakan diatur lagi lah so tengok berapa banyak masalah yang ditimbulkan gara-gara tidak mendengar nasihat kawan gara-gara tidak pergi beli barang original ah itulah kejadian dia jadi saya selfie time pun saya senyum senyum juga lah uh, bukan kita tidak simpati lah tapi <laughs> kira macam, ya kau rasa lah, sebab kau tidak dengar nasihat kan, nah, kau rasa dulu. Nah. Jadi, kalau kita ambil contoh di KK lah kan, di KK ya, saya cakap di KK, kota Kinabalu Sabah. Ada tiga kategori kedai suspension 4x4. Ada kategori yang kedainya ini dia jual suspension jenama Tulin Australia. Ada kedai ini dia jual barang berkualiti dan harganya mampu milik. Tapi dia tidak jual satu jenama saja, dia jual jenama campur-campur. Dia tahu macam mana mau setup. Ada jenis kedai yang berisiko. Maksudnya kedai ini dia ada juga jual barang original, tapi dia ada campur-campur juga barang tiruan dan barang China ataupun barang tidak berkualiti, oke? Okay? Untuk kedai kategori berisiko nih, kalau dari saya punya pengamatan ada yang sengaja jual barang begitu, ada juga kedai yang tidak sengaja, orang tidak tahu. Pasal ada banyak kedai di luar sana yang kalau dari pemerhatian saya sebenarnya orang pandai jual barang saja tapi sebenarnya apa fungsi barang itu, macam mana mau setup barang itu pun orang sebenarnya tidak berapa tahu itu. Ah, jadi barang-barang yang orang ambil, orang jual kepada customer itu pun, orang pun innocent, orang tidak tahu yang barang orang ambil itu ada yang tiruan, ada juga kedai begitu. Jadi untuk kategori kedai yang jual suspension jenama Tulin Australia, dia kedai-kedai yang macam begini kalau di KK. Untuk barang-barang ARB, All Man Imo, cari Borneo 4 Wheel Drive. Sana di Towering. Untuk barang-barang TJM, cari Extreme 4x4. Untuk barang-barang Tough Dog, cari Carcraft. Untuk barang-barang Pedes, cari GE Auto Part. So, ini antara contoh kedai di KK yang jual barang suspension Tulin, Australia. Of course, Harga dia memang mahal sebab barang Australia mahal. Dari segi performance, saya tidak akan cakap terbaik sebab terbaik ini boleh dikatakan satu perkataan yang subjektif juga. Terbaik dari segi apa? Kena tengok orang lain, orang lain dia punya keperluan, lain dia punya situasi, lain dia punya cita rasa, lain dia punya expectation. That's why kita owner yang mau membelanjakan duit kita ada kewajiban untuk belajar pasal barang-barang ini juga walaupun dari segi teori saja supaya bila kita pergi kedai, kedai-kedai yang macam begini nih kita tidak buta-buta saja bawa duit kita. Kita sudah ada sedikit knowledge. Kita tahu apa barang yang kita mau dan maybe kedai-kedai ini tauke-taukenya akan bantu kita lebih faham untuk kita pilih barang yang tepat dengan kita. Kita tidak boleh buta-buta saja begitu pergi kedai. Biarpun barang yang diorang jual ini tulen premium berkualiti. Kesilapan masih boleh berlaku sebab macam yang saya cakap tadi, setiap orang itu keperluan dia berbeza. Jadi mungkin barang yang diorang pilih untuk kamu tu tidak sesuai dengan keperluan kamu. Oke, okay, kamu faham huh? message yang saya coba sampaikan. Barang di orang itu tidak masalah, tapi mungkin kamu yang ada masalah. Kalau bila kamu beli sudah pasang itu kamu terasa tidak puas hati. Oke? Okay? So, kena hati-hati juga. Kalau dari segi quality, dari segi ketulinan itu kamu tidak payah ragu-ragu. Yang kamu mau jaga-jaga dengan kedai-kedai uh, begini, sebab dia mahal, kamu kena pay extra attention. Kamu punya barang yang kamu beli, itu mesti yang betul-betul sesuai dengan keperluan kamu, dengan kemahuan kamu. Oke, okay? kalau kamu tersalah beli, kamu tidak boleh salahkan kedai ini juga. Tahu, sebab so, kamu tidak cukup research. Jadi, research lah, bertanyalah. Kalau kamu tidak tahu siapa mau tanya, boleh tanya saya, mana yang saya tahu, saya jawab. Oke, okay? jadi untuk kategori kedai yang orang bilang berkualiti dan harganya masih mampu milik yang inilah. Ini saja setahu saya. Kalau ada yang kamu tahu yang lagi lain, kasih tahulah. Tapi setahu saya memang ini saja. Lama sudah saya perhati kedai-kedai 4x4 di KK ini. Jadi saya sudah saya sudah bagi bagi orang ini ikut kategori. Jadi kalau orang bilang yang uh, barang berkualiti dan mampu milik, sebenarnya cuma yang ini saja. Jadi, kalau ada orang bilang uh, barang dorang ini mahal, nah, kamu tengok dulu yang dorang jual punya barang. Kamu banding sama dia punya harga. Oke? Okay? Yang ini dia jual, dorang ini jual yang original Australia punya. ARB, All TJM, TJN, uh, Pedas, Tough Dog, semua itu yang jenama-jenama Australia yang premium punya. Yang ini dia jual barang campur-campur, ada yang dari Australia ada yang dari Thailand, contohnya Provender, Thailand, King Spring, Australia, Samiti Red Thailand, San by 4 Thailand. Jadi campur punya campur, boleh juga. Yang penting tauke nya ada skill, dia ada experience, macam mana mau mix and match untuk bagi customer performance terbaik dengan harga yang paling mampu milik. Oke, okay? kalau siapa-siapa yang ada budget, mau pergi kedai-kedai macam begini, silakan, tidak ada masalah. Sebab so, ada customer yang contohnya dia dia maybe kategori M40 T20 dia mau yang barang dia memang full set premium nah, beginilah kedai yang orang pergi ini kalau yang orang bilang macam kita ini mau barang terbaik tapi harga yang paling mampu milik punyalah kalau itulah harga yang dia kasih mau tidak maupun kita terpaksa bayar pasal itulah harga quality itu yang kita bayar quality nah, inilah kedai dia. Jadi kedai-kedai yang kamu tidak nampak dalam senarai ini atau ini ini itulah yang saya kategorikan kedai berisiko. Nah, saya tidak cakap kedai orang tidak bagus. Saya cakap kedai orang berisiko. Saya sendiri pun banyak perhati kedai-kedai di KK ini. Orang memang ada jual barang original, tapi ada juga barang orang yang bercampur dengan barang yang saya suspek memang barang China lah tidak berkualiti. Contoh macam inilah, oke? Okay? absorber dia original, provender. Tapi at a lift dia kamu tengok. Kamu tengok dia punya quality. Kamu nampak itu lengkungan. Yang pendek ini itulah at a lift. Nampak. Yang saya highlight itu. Oke. Okay. Ah, jadi ini. Bila sudah pasang. Memang tidak selesai ini. Memang ada lift up. Tapi keras ini. Jadi bila customer ini datang di KK 4x4, ganti dengan yang original Thailand punya samitir, ah, baru dia nampak selari. Nah ini betul-betul selesa sudah. Oke? Okay? Jadi di KK ada banyak kedai yang macam begini. Bukan saja di KK, kalau kita tinggal di Sabah lah. Eh, ada banyak lagi kedai yang macam begini lah sebenarnya. So terpulang dengan customer dengan kita ini. Especially kalau kita nih ialah golongan B40, kita kena hati-hatilah sebab kita tidak ada orang bilang apa ya uh, kebebasan keuangan. Dari segi keuangan kita tidak ada ruang untuk melakukan kesilapan. Kalau kita silap saja, kita kena keluarkan duit sekali lagi untuk membuat pembetulan. So rugilah untuk kita. Kalau orang lain ini, di orang buat kesilapan, mungkin di orang berduit, tidak ada masalah. Uh, silap satu kali, uh, nanti kasih keluar lagi satu, satu kali duit untuk buat pembetulan. Nah, itu mungkin golongan M40K, kah, T20K. Kah. Tapi untuk kita, nih, yang B40, nih, kita sekurang-kurangnya, maybe eh, memang patut cari kedai yang macam taraf taraf beginilah. Oke. Okay? Jangan kita gustan nampak itu harga. Contoh ya yang macam begitu tadi tuh, mana sudah itu. Ah, macam begini punya case tuh. Kita nampak begini, kita pikir, oi mahal juga 1650 Bagus lagi beli yang 600 tuh. Tapi lepas tuh apa kejadian dia? Ah, tidak perlu lagi saya ulang lah kan. Boleh faham sudah. So, apa lagi? Ah, ini pun satu contoh lah. Ini berlaku di Sarawak Oke okay. Absorber original Provender Tapi At a lift dia Kamu tengok Nampak tuh Nampak itu Gap Nah ini pun Kawan ini bilang Sudah pasang pun Keras lah So kononnya uh, At a lift ini Jenama Australia So bila saya google Betul lah Jenama itu memang Australia Tapi kalau kita lihat Lagi mendalam Barang dia ini pun Ada di China So besar kemungkinan Kompanyinya register di Australia, tapi barangnya tetap China. Sebab berbalik kepada yang saya cakap tadi itulah, barang-barang begini ini di China sudah banyak. Tinggal orang pergi pungut-pungut saja, pergi letak orang punya jenama. Tapi dari segi kualitinya kita tidak tahu. Besar kemungkinan memang ada masalah punyalah. Oke, okay? so. Setiap kali diorang jual, diorang memang akan cakap Thailand, Thailand, Thailand. Nah, ini pun mungkin ada letak perkataan Thailand sudah di sana tuh. Nah, tuh. Itu Space Arm itu. Ini di China ini ya, ini bukan di Thailand. So, hati-hatilah ya. Jadi ini pun satu contoh lagi. Nah, ini original Thailand Sun 4x4 sudah keluarkan kenyataan yang coil spring, orang ini sudah ditiru. Orang tiada pun buat coil spring sebenarnya, tapi nama orang itu yang dicuri, diletak uh, di, di coil spring inilah. So di Sabah ini, saya tinggal ada beberapa kedai yang jual. Jadi ada juga kawan yang sudah terbeli lah. Dan masalah dia memang keras lah. lah uh, kita mau cakap apa? Siapa kita mau salahkan di sini? Kita mau salahkan itu kedai yang menjual? Kita mau salahkan ini tukang-tukang uh, kopi dari China ini? Atau lebih baik kita salahkan owner itu sendiri? Sebab dia tidak cukup research. Uh, itu terpulanglah. lah. Macam mana kamu mau, orang bilang mau salahkan siapa. Tapi kalau saya lah secara pribadi, saya salahkan owner itulah. So, macam ada beberapa case nih kawan-kawan ini. Sebenarnya saya sudah bagi tahu awal. Awas dengan yang ini, yang itu. Ah, jangan pergi, pergi sana, pergilah yang itu, sana tuh. Ah, itu kamu pasti kalau yang kamu pergi yang saya suruh tuh, tidak masalah tuh. Harga sejalah, memang ada mahal sikit. Tapi tidak juga dengar nasihat. Lepas tuh pergi pasang, sudah pasang ada masalah cari saya balik tanya macam mana mau buat pembetulan macam mana ini ah itu memang time itu orang pun tiada tiada mood sudah saya pun tiada mood sudah mau layan orang atau kawan yang macam begitu tuh so nasihat sudah dibagi amaran sudah dibagikan, peringatan sudah dibagi, tidak mau juga dengar, pergi juga beli. Lepas itu ada masalah, cari pula kita tanya macam mana mau kasih settle. Siapa lagi ada mood mau layan kan? Begitu juga kejadian dengan di KK4by4, pun banyak case juga. Uh, ada orang pergi sana tanya-tanya macam mana mau upgrade. Jadi tauke itu ajarlah beli ini, beli itu. Sekali itu customer bukan pula dia pergi itu kedai dia kedai lain yang lagi murah, beli barang yang sama tapi murah. Jenis yang sama tapi murah. Tapi kualitinya tidak sama. Dia ialah tiruan. Lepas tu ada masalah. Ada masalah. Baliklah PKK 4 by 4 minta betulkan. Mana lagi si tahu ke mau layan. Dia tidak mau layan. Pedulilah kau punya duit banyak macam mana. Dia tidak mau layan, Nah, so, macam mana lah itu? Orang yang sudah ada masalah begitu tuh. Jadi, kalau ada sesiapa yang terasa dengan video saya ini, saya minta maaf sejalah. Kalau ikutkan nanti malas juga mau cakap ini sebab penat sudah mau cakap pasal gini dia dia tidak tidak jauh beza dengan masalah tayar besar yang di video satu tuh begitu juga dia punya case itu balik-balik sudah nasihat, pigi juga buat, sudah buat ada masalah cari balik kita. Ah, yang ini pun begitu juga yang barang-barang tiruan ini, barang-barang suspension yang murah-murah nih, begitu juga. Tapi tidak apa kita buat juga lah video, sebab bukan semua orang tahu kan. So siapa yang terasa tuh, saya minta maaf sejalah, apa boleh buat kan? Tapi yang penting kamu paham, Message yang coba disampaikan itu oke. Sekian dan terima kasih, Ponsi.